Okay, untuk pengguna Pina RT3 tadi aku dah explain tadi. Ha, ni amoi dah duduk dah tak takut. Pergi sana malu lah pula rasa. RT3 ada update yang terbaru. Aduh, macam mana aku nak adjust RT3 ada awet duduk. Empat orang. RT3 ada terbaru, iaitu dia punya feature terbaru lah. Color baru, feature baru, windshield. Iaitu dua benda. Satu color, satu lagi windshield, satu lagi ada kamera depan belakang. Ha, harga dia RM2,000 beza dia kata. Ha. Okey, terjumpa satu lagi motor yang dah ada tapi RT3 ni facelift terbaru lah. Facelift terbaru RT3. Wah, ni version 3 kan? RT3 version 3 kan? Ke sama je TFT. Upgrade. Oh, upgrade je lah. Oh, mirror belakang. Tapi sama je lah macam sebelum ni. Oh, beza dengan windshield dengan kamera. Oh, lain macam. Mana kamera dia tengok? Oh, tu kamera dia. Okey, nampak nampak. Wah, nice. Oh, ni kamera belakang. Eh, kamera depan. Oh. Alah. Kamera depan. Oh, dah ada kamera lah, guys. RT3 sudah ada kamera. Dan beza dia ada kamera yang sekarang dengan windshield lah. More longest. Ya. Okey, longer than before lah. Nice, nice. Sudah ada stok lah. Nice, nice. Dashboard dia lah. Lebih tajam. Beza sikit lah. Tajam sikit. Nice. Engine sama. Harga lain lah. Harga lebih mahal RM2,000. Oh, mahal RM2,000. Visual dengan kamera lah. Kalau kamera, kalau cari kedai luar pasar, dekat RM1,000 lebih juga. Nice. Bang, mana banyak yang auto? Oi. Dia nak tunggu ni ya. Semua ni tak ada kan? Semua tak ada. Yang akhirnya yang semua ni tak ada. Semua ni adjustable tangan ya? Oh, dia pakai tangan. Dia ada feature lah. Dia ada feature dia windscreen, adjustable. Dia ada dashcam. Oh ni lah. Oi. Ni paling tinggi ya? Ah, ni paling tinggi ya. Ha, tengok tu lah. Ha, kita ada adjustable windshield untuk RT3 terbaru. Okey. Sebelum ni tak ada, sekarang ada kamera depan belakang dengan windshield. Windshield bukan sebarang windshield, memang ada adjustable eh. So ini button ya. Ini boleh naik. Ini tinggi ni, ini turun. Ah gitu. Seronok pula main mesin.